Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 16 Oktober 2021. Di mana kejadian ini disebabkan karena guru ini merasa emosi mengetahui muridnya tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan, sehingga kemudian melakukan kekerasan terhadap muridnya tersebut. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Alor oleh orang tua korban pada tanggal 25 Oktober 2021. Setelah menerima laporan tersebut, Polres Alor bertindak cepat untuk melakukan penyelidikan dan kemudian tanggal 25 berhasil mengamankan pelaku. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.